Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak tinggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya dan berkelakuan bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah pada ketiadaan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, tidak ada faedah dan Allah tidak pandang saum seseorang dengan tidak makan dan tidak minum jika ia berkata perkataan yang curang, berbuat perbuatan curang, berkelakuan seperti kelakuan orang yang bodoh di dalam omongan dan perbuatan.